ini mengaku bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya, Rosfatin Huda binti Rosilan, selama tempoh 4 bulan hijrah, berterusan dengan sengaja tanpa nafkah atau saya hilang kepada tempat yang tiada diketahui akan hidup atau matinya saya, atau saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badannya dan dia kemudian membuat pengaduan kepada mahkamah syariah dan mahkamah selepas siasatan yang wajar mendapati ianya benar, maka jatuhlah atasnya satu talak. Dengan anakku Rosfatin Huda binti Rosilan dengan mas kawin RM350 pulang. Aku terima nikahnya Rosfatin Huda binti Rosilan dengan mas kahwinnya RM350 tunai. Kan ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Andainya mampu kan ku ukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita.